pengenalan. Wang penting untuk membantu individu memenuhi keperluan asas dan mencapai keinginannya. Wang berperanan membolehkan individu atau keluarga memenuhi sebahagian besar matlamat atau impian hidup dan secara tidak langsung boleh membantu memantapkan kedudukan ekonomi sebuah keluarga. Wang mempunyai makna tertentu kepada setiap individu dan keluarga dan sumber kewangan adalah terhad. Belakang masalah. Terdapat banyak keburukan dan masalah yang akan dialami oleh mahasiswa sekiranya mereka gagal menguruskan kewangan mereka dengan baik. Antaranya ialah pelajar-pelajar terpaksa membuat kerja sembilan untuk mendapatkan wang. Walaupun perkara ini tidak dianggap sebagai satu kesalahan, namun kebiasaannya mahasiswa yang bekerja sembilan tidak dapat memberikan sepenuh perhatian kepada pelajaran. Mereka juga tidak mempunyai masa tidur yang mencukupi kerana menyiapkan pelbagai projek yang diberikan. Dalam memenuhi keperluan pelajaran yang lengkap, pengurusan kewangan yang cekap dan sistematik perlulah dipelajari serta dipraktikan oleh setiap pelajar universiti untuk memastikan pengaliran wang saku digunakan untuk kegunaan harian yang perlu sahaja. Dengan peningkatan masalah kewangan dalam kalangan pelajar, terdapat di antara mereka yang terpaksa ikat perut dan lebih berjimat-jimat untuk menyara kehidupan mereka di universiti. Ramai pelajar universiti yang hanya mengharapkan bantuan beasiswa yang semata-mata yang belum tentu mereka akan perolehi. Metodologi kajian. Kajian ini berbentuk penyelidikan deskriptif jenis tinjauan iaitu menggunakan soal selidik. Kaedah kuantitatif yang dipilih bertujuan untuk mengetahui tahap kompetensi pengurusan kewangan mahasiswa UKM dalam menguruskan perbelanjaan serta langkah-langkah yang perlu diambil mahasiswa UKM dalam pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan. Kaedah ini bersesuaian dengan kajian kerana mudah untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara yang ada peristiwa yang berlaku. Limitasi kajian. Kajian ini hanya terhad kepada pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Responden adalah terdiri daripada pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Hanya pelajar Fakulti Kejuruteraan dan Alaminya sahaja yang dipilih sebagai responden untuk mendapatkan maklumat dan tidak melibatkan pelajar dari fakulti lain. Skop penyelidikan ini hanya tertumpu kepada masalah kewangan sahaja. Aspek-aspek lain seperti masalah pengangkutan yang dihadapi oleh pelajar tidak diberi fokus. Badan kajian bergantung kepada keupayaan responden menggunakan persepsi, pemahaman dan pengetahuan mereka tentang perkara yang dikaji dan ketepatan hasil kajian juga bergantung kepada kejujuran responden dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan semasa pentadbiran orang soal sendiri. Objektif kajian. Objektif am. Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji tingkat laku yang menyebabkan berlakunya masalah kewangan dalam kalangan mahasiswa. Objektif khusus. Satu, mengenal pasti latar belakang demografi dan sosioekonomi mahasiswa. Dua, mengkaji tingkat laku dan masalah kewangan yang berlaku dihadapi oleh mahasiswa. Ketiga, meneliti tingkat laku perancangan, perbelanjaan dan masalah kewangan mahasiswa. Dan keempat, mengenal pasti persepsi mahasiswa terhadap pengurusan kewangan. Dekat zaman metrik kan biasa Enong dapat 206. So bila waktu akhir bulan tu memang kira macam dia tanduk sikit lah. So seminggu waktu akhir bulan tu makan Maggi sepanjang hari. Itu masa tu ada duit tinggal berapa? Itu duit dalam RM10. Kalau RM10 pun nak survive dekat Malaysia pun tak cukup. Kalau dalam sehari pun, maybe guna dalam RM6, RM7. So, survive untuk sehari lah. So, baik macam Maggie. So, nampak duit dekat dalam dompet tu macam rasa macam
Biasanya kalau nak keluar tu, nak keluarkan duit dari bank memang limitkan lah berapa. Sekali keluar biasanya 50, dia tak boleh keluar banyak-banyak terus. So kalau 50, kalau contoh kita setkan 50 tu dalam seminggu, so seminggu je lah, dia tak, dalam masa seminggu tu tak boleh cucuk lagi. Habiskan 50 dulu baru cucuk lagi. Pada nasihat kepada yang boros, sebelum keluar beli barang, buat dulu senarai yang mana nak beli. Lepas tu kalau macam pergi kat kedai tu, kalau macam terpengaruh juga, rasa macam nak beli juga, try fikir balik lah macam mana susahnya nak dapat duit, macam mana susah nak dapat duit. So kena pandai berjimat, cimat lah. Kesimpulan, pada keseluruhan ini, tujuan kajian ini dilakukan untuk membincangkan masalah kewangan dalam kalangan pelajar universiti, iaitu mengenai sistem pengurusan kewangan, pembelajaran harian dan cara para pelajar universiti menguruskan beban masalah kewangan mereka. Dari kajian yang dibuat, kesimpulan-kesimpulan berikut dapat dibuat. Kebanyakan mahasiswa sudah semakin bijak dalam menguruskan kewangan mereka, kerana mereka sudah memikirkan keadaan yang akan berlaku jika mereka bertindak boros dalam menguruskan kewangan mereka. Yang kedua, terdapat segelintir mahasiswa sahaja yang kurang bijak dalam menguruskan kewangan mereka. Mahasiswa masih keliru dalam mengeluarkan wang sama ada ia untuk kemahuan atau keperluan seharian.